lagi nyiapin event Pontianak nih, tapi China sama Crash sobek. Kayaknya gue harus order lagi. Ya udah ntar gue order deh. Gue selesai. Ya. Yeah. Pak, ada paket tuh depan. Dari siapa? Nggak tahu nih. Thank you, thank you. Congratulations. Welcome to Pasty Symbols family. Please select your symbols on our website. Fat, lu ke atas sebentar deh. Oke. Okay. Ini gue ada info menarik. Oke. Gimana? Jadi gue baru dapat surat dari Pasty. Gue udah endorse Pasty. Pasty Simba. Serius? Yoi. Dan gue sekarang disuruh untuk milih simbal-simbal gue di... Gue sebenarnya udah tahu sih website ini. Dan gue lumayan kaget. Tiba-tiba gue disuruh milih simbal-simbal. Kalau gue bisa manggung, simbalnya berapa piece sih? Biasanya kalau setup di Noah itu... Hi-hat lah pasti ya. Sama dua crash. Ride itu 21 inch biasanya. Terus lain tuh China. China itu kita biasa pakai 18 inch. Tapi kayaknya butuh yang agak lebar juga soalnya gitu. Gue sempet tahu namanya 2002 Big Beat. Kan ya, kalau 2002 biasanya yang merah tuh. Ya. Nah kalau Big Beat dia terusan hitam. Dan gue sempet research juga soundnya kayak cocok buat Noah dan cukup versatile gitu. Ya. 2002 Big Beat. 2002 Big Beat, oke. Okay. Ya. Wah pas banget dia cuman punya 15 dan 16 inch. Ada soundnya di sini. Nah kita bisa denger nih sound chicknya. Ini close-nya. Dan ini open hi-hat-nya. Oke okay sih. Masuk nih. Gas. Go. Oke, terus kita crash 2 ya? Crash 2. Kayaknya Big Beat juga enak sih. Crash. Nah, oh, dia masuknya di multifunctional. Oke. Okay. Itu kan jadi dia sebenarnya bisa... Coba lihat. Oh, dari 18 sampai 24 inch. Jadi dia bisa crash, bisa buat ride juga. Crash ride gitu ya? Iya. 19 sama 20 ya? 19-20. Yaudah, kita masukin 19. Habis itu langsung aja kita masukin... yang 20. Ini jadi buat sebelah kiri ya. Oke. Okay. Kita dengerin dulu soundnya yang 20 kali ya. Yang kita dengar sound bodinya dan edge. Yes. Terus yang sebelah kiri ada apa? Ada crash ya? Ada splash ya? Splash. Berapa inch? 10 inch. Kita lihat ya splashnya. Big Beat dia tidak punya splash. 2002 ada nih kayaknya. Plus, ini dia ada berapa inch ya? Wah, pas banget tuh dia ada 8, 10, dan 12 inch. Nah, ini dia. Oh iya, tulisannya merah itu. Tulisannya merah, coba kita langsung... Wah, pas nih. Karena gue sempet punya 8 inch, tapi kayaknya kurang tembus deh. Terlalu kecil. Terus kalau 12 kegedean ya? Iya. Oke. Okay. Nah, gue tuh sebenarnya dari line up Pasty, gue tuh pengen banget punya Pasty yang signature. Kita lihat ini banyak banget kan, ada signature Dark Energy, ada signature, tapi gue jujur sampai sekarang gue masih belum terlalu hafal seri-seri signature apa aja. Cuman kita coba buka ride dulu, tuh ada signature Dark Energy, Mark 1, Mark 2, ada signature tradisional, wah dia punya light ride. Di bawah precision, reflektor, tapi setahu gue heavy ride kayak gini agak kurang cocok sih. Coba signature tradisional kali ya. Light ride. Berarti kita ambil dua-dua aja ya? Dua-dua aja cobain. Oke. Okay. Volumenya soft, terus dia lebih ringan juga. Dark, low, slightly trashy. Kayaknya ini cocok nih. Ini bunyi bell-nya. Ini bodinya. Coba edge. Nedge. Nah, suka nih gue nih, gini. Enak ya? Enak, lebar. Oke, okay, terakhir kita simbal China nih. Nah. Kayaknya lebih gede deh, jenisnya apa? Mau 20. Iya, mau taikin 20 gitu. Ya. Pas banget nih, 2002. Iya, biasanya kan 18 tuh. Iya, 2002 kita coba lihat China. Ada 16, 18, 20. Wah, pas banget, Pak. Dia punya 20 yang paling gede. Nah, simbal China ini lumayan penting ya buat Dino. Iya, buat aksen-aksen. Yoi. Wah, ini galak nih. Asli ini, mantap. Oke. Okay. Udah sih, ada yang kurang nggak ya? Bungkus.
Aman sih kalau buat set di Noah. Ini kan gue set di Noah, mungkin kalau set session cek-cek dulu. Ya. Kira-kira apa yang enak. Ya udah, berarti kalau gue udah milih kayak gini, gue harus email ke mereka. Link komen, oke, gue email. Fatnya kayak ada paket deh. Bawa dulu ya. Oke. Pak, paket tuh dari MG. MG? Iya. Coba bawa-bawa. Simbal kali. Gokil, baru juga gue order udah nyampe aja. Fat, lu kesini deh. Ini gue simbal baru, agak sedikit takut nih. Kenapa-kenapa. Sayang-sayangnya. Ini simbal China, Fat. Oh, 20 inch nih, 2002. Wih, lebih lebarnya pas Sony ini. Ih, cakep ya modelnya. Top. Terus ini ada splash-nya. Ini splash-nya 10 inch, 2002 juga. Sama kan ukurannya sama yang punya kita sekarang? Sama, 10 inch. Mantap. Ini dia nih hi-hat. Akhirnya gue pakai hi-hat 15 watt. Ini dari dulu gue pakai 13, terus gue udah nggak pernah pakai 13 lagi. Gue pakai 14, terus sekarang gue pakai 15 inch. Penasaran nih gue soundnya kayak apa nih? Ini plastiknya, Pat. Terus ini ada, wah ini dua crash 2002 big beat. Oh, 19 inch lo taruh dulu. 19 inch. 20. Mantap, Pat. Berarti 19 sama 20 di kiri. 20. Dan ini, ini Pasty Signature Traditional Light Ride 22 inch. Top nih. Ini mantap, Fatul. Ini simbal mahal. Coba lu buka. Gua agak sedikit takut. Ini cakep ya. Coba lu giniin, Fat. Oke, berarti di Pontianak udah bisa pakai Pasty semua. Simbal baru. Top. Bangun simbal baru.